thanks Halo guys, ini dia BMW i7 xDrive 60. Ini penerusnya G11 ya. Ini yang masuk nih spek input di rumah ya. Yang spek RPM itu dia belum ada. Untuk harganya langsung aja kontak ke Matrix Auto. Itu di sana ya di Bosotopatisenter. Untuk kotak showroom nanti saya taruh di description. Sebelum kita mulai kuncinya kayak gini. Ya smart key bisa buka ini juga. Ini buat peng pembukanya dibuat buka bagasi kalau kita kunci pecat logo BMW dan spion terlihat otomatis ketika di unlock auto folding terbuka ketika di unlock ada animasi ya disitu di ambil lightnya untuk buka ininya dari sini ya tuh tutupnya kayak gini bisa tahan ya detail-detail headlamp headlamp di sini dia LED projector ini BMW LED ya bukan yang laser misalnya di sini ya dia LED gantian sama lampu senjanya ini lampu on sensor ada logo I nya ada kamera 360 bagian depan terus di sini dia ada fitur radar ya kayak gini velgnya pakai ban Pirelli ya p Zero dengan profil ban ini pakai 25545 R20 velg finishingnya dia kayak gini ini motifnya kayak gini di situ ada size card ada list sama chrome ada sensor ya bagian situ tuh 4 biji ini buat sensor buat kap itu ya karena pintunya dibukanya sudah elektrik saya disini di spion, spionnya semuanya body tangkai bawahnya dia chrome ada kamera 360 atapnya hitam ya dan ini juga nya ngebukanya kayak gini nih dia dipencet kayak gini tuh dia langsung terbuka dan kalau kita misalkan mendekat ke mobil tuh dia langsung terbuka seperti ini jadi dia tuh ada sensor buat buka pintunya dia juga gak usah khawatir ya kalau misalkan di sebelahnya ada mobil saya kayak ke dalamnya door trim sini bahannya kulit kayak gini di juga sama kulit ini joknya elektrik ada pengaturan reclining ada sliding register kiri kanan kayak gini memory seat di sini dia dua slot ini buat pengaturan kursi pijit ini ada central lock power window posisi ya dia auto di sini ada buat tirainya ini ada chat lock ini buat buka pintunya di sini ada mirror ya yang sudah auto folding dan buat buka bagasi motifnya kayak gini nih ada speaker, cup holder dan door pocket. Untuk di sini transmisinya dia matic ya dia pedal. Buka kap mesin tuasnya sini nih. Atau nah, dua kali ya. Di sini ada kisi AC unik nih. Jadi dia geser itu dari bawah sini. Ini buat buka pintunya di sini dia elektrik. Ada ini juga indikatornya. Saklar headlamp di sini auto. Ada saklar fog yang belakang. Ini buat lampunya wood panel di sini ya dengan bahan dashboard yang soft touch. Coba kita nyalakan. Posisi sini ya, pot nyalinnya. atau begitu serem juga dia mesinnya bisa nyala sendiri nih kayak gini. Dan dia juga pintunya langsung auto closing. Speedometer sini dia digital. Ini udah air uh, yang versi 8 ya ada informasi bonnet terbuka terus di sini ada konten ini lengkap ya ada versi sisi invalid terus di sini ada fitur radar penjaga jarak ini buat assist view ada AR terus di sini ada kamera depan ini buat navigasi ada peta ada konten nih ya kayak gini terus ada HOD ya HOD ini maka banget nih dia tuh bisa ngatur-ngatur speed ini buat jarak terus ada fitur radar navigation fleksibel ya kayak gini tuh ya fleksibel terus di sini juga selain ini dia juga bisa ini ya bisa melihat speedometer 4 digital seperti ini ini juga ada modenya di kanan sini saklar wipernya sudah auto bisa diatur untuk waktu ini buat volumenya ini juga ada watt settingannya di kiri sini saklar lampu sen ini cruise control ya sama modenya setirnya kayak gini dia model dua palang langsungnya kayak gini airbag dia lengkap sampai ke pilar untuk pengaturan setir di sini ya airtrick dia teleskopik tilt kayak gini setir sini udah di jet kulit kayak gini nih ya sampai bawah udah bottom di sini ada airbag pilar di sini ada grip bagian pengemudi sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu dan card holder ada lampu baca kayak gini kiri kanan dia LED ini tuh buat buka TV belakang sini ya. Nah, ini mantap nih. Satu. Nah, Yang ini buat buka panoramic roof ya. Nah, kayak gini nih. Ini nutupnya kayak gini. Dia sudah elektronik. Sudah ada SOS-nya. Ini ada buat lampu ya reading lightnya di sini ada buat lampu baca tengah kayak gini sopion tengah juga sudah auto dimming ini ya kokpit audionya seperti ini ini ada browse menu ada mobil device charging comfort seat live vehicle ada lampu interior passenger airbag climate control connected drive store doors and windows Driving setting ada exterior lightning, vehicle status, aplikasi kayak gini ya, dia bisa pekar play, bisa TV juga ya, ada Spotify, ini kayak gini, ada weather, comfort, ada system setting, kayak gini ya, tuh lengkap. ini ada traffic on road ini ada bonnet road preview personal assistant traffic on road ini juga sama tadi ada sistem setting hazard dia ya di sini ngikutin irama ya tuh yang ikut sampai sini ini enggak ada ini ya ada pengaturan buat isi AC nya kayak gini ini tuh buat buka laci penyimpanan sini nih dia suami di yang bambu dulu ini buat front entry rear defogger Kalimat menu sini ya Biasanya digital climate control dan dia dual zone Dual zone ya kalau di depan belakang Di belakang bisa atur suhu sendiri Pengaturan speed fan Tadi di sini ada ya, individu Ini pandingnya segini 16 Kalau paling panas dia 28 Ini buat heater steering wheel Ini buat color seat Ini kayak gini Alas semburan semua individu ya sama speed fan. Sirkulasi udara di situ. Ini buat gerak-gerakin kisi ac seperti ini. Ada wireless charging dengan dua buah cup holder. Transmisi tentunya single speed ya karena dia mobil listrik. Dan kalau saya mobilnya ada kamera 360 sama tuh ya, position light. Bisa assist view, ada panorama view sama mo. Nih ya. Kayak gini. Atau nah, Di sini juga sudah etik parking brake dan auto hold. Ini Commander i Drive terbarunya nih. Ini tadi ada ada sensor parkir. Ini buat drive assistance. Ini buat menaikkan suspensi kayak gini ya. Tuh. Buat turunnya kayak gini, ini buat volume. Amres um, di sini dia kulit. Ada lagi yang lumayan dalam dengan power outlet dengan dua buah slot USB. Joknya kulit kayak gini. Seat pad situ dia rapi, near the pillar. Yang di sini dari track. Sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu dan card holder. Near back sisi penumpang depan. Finishing wood panelnya kayak gini ya. Itu juga pintu bisa dibuka. Tadi sini dari sini dia soft opening kayak gini. Dan ini layout dari door trim ya. kita lihat ke baris kedua ya. Ini juga pintunya bisa terbuka secara otomatis. Tutupnya juga bisa sini juga ya. Kayak gini. Untuk baris kedua sama kayak di depan. Dipencet kayak gini. Lalu dia langsung terbuka secara otomatis. Untuk door trim di sini bahannya sama. Dia kulit kayak gini. Di situ ada buat buka power window ini ada pengunci pintu ada climate menu ya sama ini buat buka tutup pintunya kita ke baris kedua tutupnya di sini ya nih dia elektrik di sini tuh dia ada Climate menu kayak gini nih ya bisa diatur heated and seatnya juga terus di sini buat yang kiri kanan bisa diatur home-nya di sini ada Fire TV. Nih ya, kayak gini. Tuh. TV-nya bisa benar-benar diatur kayak gini. Tuh, tuh. Ini kayak gini. Nah, tuh. Di sini ada home, ada display, terus ada my mods modsnya banyak banget ya nih bisa relay juga ada seat ini ada adjustment bisa kursi pijat juga di sini ini adjustmentnya untuk tirai juga bisa ditutup atau nah, ini bisa dibuka kayak gini dia secara elektrik baik sisi kiri maupun belakang sama juga sisi kanan nah kayak gini Terus ada main light, ada MBC juga kayak gini. Lengkap semua ya di sini. Tuh. Ini juga dia bisa jadi teater di belakang. Di sini dia lega ya posisi ininya. Di sini ada siapa pakai bagian driver. Ini tuh kayak semacam USB slot ya Type C. Di sini ada kisi AC kiri kanan, ini buat speed fan di sini cuma laju penyimpanan di perempatan juga sama dia nggak ada spare pocket cuma di driver doang ya yang dapat spare pocket di penumpang nggak ada ini penggerak 4 roda ya all drive dan dia layout dari dashboard dan dotrimnya BMW i7 X Drive 60 nih ya ini pentosnya F11 nih ini tadi monitor belakangnya jadi di benda benar bisa jadi bioskop ya ini ada speaker, hand grip di sini benar detek lengkap dengan hook, seat pad di situ rapi, headrest 33 tiga stable lampu baca di sini ya kiri kanan, ya sudah LED, terus di sini juga bisa jadi cup holder ya bisa dimajuin kayak gini, ini ada ini juga sama slot USB 2 biji nih kayak gini, Type C. Ini gak bisa ditarik untuk headroom Mars kedua dia lega banget nih ya kisahnya juga selain di situ ada di sini ya di bagian pilar B yuk kita lihat ke bagasi belakang dia juga ada peringatannya ya kalau misalnya kita lagi keluar untuk rem belakang di sini dia sudah cakram ini buat pengecasan ya kayak gini Nanti detail speknya saya taruh di layar. Ini juga sebenarnya ada juga di sisi kiri. Nanti kita lihat juga situ ya. Stop belakang di sini dia LED. ya, di sini tampilannya dia sudah LED. Ya keren banget aja ya, kayak gini. Ada logo BMW-nya. Saya di sini LED dia berkedipnya kayak lampu bohlam. Saya sempatkin lengkap ya dia 6 titik. Kamera mundur dia tuh bukan di sini. Ini ngumpet ya dia di sini nih di logo BMW-nya. Untuk buka bagasi bisa dari sini kalau kita kick sensor tapi dengan syarat kuncinya kita pegang kayak gini. Atau dia bisa dibuka. Nah. Ya seperti ini. Ini space bagasinya kayak gini ya ketika kursi ditegakin. Dia juga ada Portable chargernya di bawah sini tuh cuma aja aja biasa. Untuk bagasinya juga sama nih bisa dari sini kalau nggak kita kick sensor lagi kayak gini nah kurang ke dalam atau ya berbunyi dan bagasinya langsung nutup secara otomatis seperti ini ini dia desain dari belakangnya secara for all BMW i7 X Drive 60 Nih ya di sini posisi fog lamp belakang ini logonya i7 di sini dari defogger sekaligus antena model Charvin ya ada juga hemat lamp untuk sisi penumpang juga sama kayak di diver ini dipencet kayak gini ini bisa di ini juga ya ada sensor juga joknya juga sama elektrik. ada ada pengatur reclining sliding register ada memory di sini dia dua slot dan central lock dan ini layout dari dashboardnya server overall dari penumpang depan kayak gini tuh tutupnya sama ya kita tinggal pecatnya di sini nih ini ya sampai kelopan juga dia baris nya kayak gini ya tapi pengaturannya nih lebih banyak dibandingkan yang di depan dia selalu ada menu climate control dia juga bisa mengatur kursi karena kursi yang depan ini juga bisa jadi kursi tidur nih jadi nanti kursi depan bakal maju makanya dia nggak ada pocket dan dia bakal otomatis otomatis nih jadi dia bakal ini ya sesuai ini juga atau ini sampai benar-benar kursinya tarik nih nanti dia maju sendiri seperti ini nah setelah itu nanti kursi depan bakal ini dia bakal maju seperti ini Nah tuh, dia bakal naik, menyesuaikan posisi. Nah tuh, dia bakal naik sendiri nih. Nah tuh, dia naik sendiri, naik sendiri. Nah, seperti ini ya, tuh. Dia sudah reach. Untuk kembali juga sama, tinggal dipencet. Nanti dia bisa balik lagi ya. Tuh bisa jadi settingan juga dia ada dua slot ini kalau ngebaikin dia tinggal di reset, kayak gini tuh nanti dia bakal turun dulu kursinya terus yang itu juga dia bakal turun nanti kursi bakal nge menegakkan lagi ke posisi semula nanti dia bakal mundur lagi seperti posisi duduk biasa ya di sisi driver kayak gini nih Nah, seperti ini. Nah, ini ya, sampai benar-benar setekannya komplit kayak gini. Tapi sekilas sama ya, kayak di sisi bagian kanan. Tutupnya juga sama ya, dia tipe di sini nih. Tuh. Di sini juga dia ada di sisi cading ya, kayak gini. Tuh. Tadi ditanya juga saya taruh di layar untuk motor listrik i7 ini dia outputnya sekitar 566 PS tapi yang mantap torsinya dia 735 Nm untuk kapasitas baterai sekitar 112,6 kWh ya kalau nggak salah di sini ruang mesin juga sudah dicat termasuk kap mesin dan sudah lengkap dengan peredam sudah hidrolik di kedua sisinya kayak gini untuk drivetrain dia apa penggerak, power drive Oke, lebih bikin video mengenai BMW i7 ya X Drive 60. Terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video saya berikutnya.